Halo muchachos, yo soy Don Chino. Oke, jadi sekarang gue lagi ada di Solo Pizza di Fatmawati, ya, Jakarta Selatan. Jadi ini adalah cabang keduanya, baru banget buka. So, yang ngebedain ini di tempat sebelumnya. Sebelumnya gue udah pernah, by the way, sebelumnya ada di Pantai Indah Kapuk, di Peak 2 di Urban Farm, ya. And yang di sini tuh lebih beda karena ada pastanya juga dan tempatnya juga lebih cozy kan. Kalau di sana kan tempat untuk dine-in-nya lebih sedikit. Nah, di sini lebih banyak nih. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam, kita ceki-ceki, kita lihat sama kita ketemu sama chef-nya langsung, the one and only Chef Mandip M. Waroka. Let's go. Ini keren banget tempatnya. Itu dia tuh maestro-nya tuh di situ tuh. Congratulations Chef Mandip. Wih, gila. Langsung dibuat oleh maestro-nya. Asik banget gila. Asik ya. Kalau gitu bawa ini, bawa anjing juga. Anjing lah. Iya. Keren ya? Baru tahu ada tempat beginian di sini? Iya, sore-sore lebih enak lagi. Adem. Tadi ekspektasinya kirain panas gitu. Chef Mandip memang. Mungkin kalau gua udah ya udahlah. Fresh limitnya paling 3 gitu. Ravioli. Oke, kita start the brunch with salad dulu ya. Ini ada rucola salad, kayaknya sih dressingnya ini balsamic dressing ya, harusnya ya. Dengan burrata cheese. Ada apple juga, very refreshing. Kita tomat cherry-nya, tomat cherry Greek. Ayo dong, bareng juga dong, sama-sama. Ayo, silahkan. Ya, kita cobain. Good for starter. Everything. Ini ketolong vibes-nya juga ya. Iya. Bikin nambah enak. Segar. Ini jamur portobello ya? Oh bukan, sampingnya. Jamurnya masih setengah matang tuh kayaknya. Sekarang kita mau makan maestro-nya di sini nih. Ya udah pasti namanya Solo Pizza ya. Pasti kita makan pizzanya nih. Ini ada capers, ada dikasih itu enak banget itu. Iya, aduh. Udah lah, pokoknya enak lah. Prosciutto-nya sih lagi. Harus pakai ininya nih. Sama capers. Jadi ngiler ngeliat sih. Langsung kali ya, ini dough yang benar-benar terbaik sih, dari yang di Peak juga udah suka banget. Kalau kesini makannya jangan pakai chili sauce ya, please. Sayang, rasanya jadi ngawur, Sar. Itu dia yang jadi masalah. Enak banget dohnya. Harus sih, anunya dulu dibalik, di pinggirnya dulu.
nggak save the best for the last. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ini best part to say. Iya, benar. Chewy-nya. Oke, okay, jadi ini udah dianterin lagi pasta sama Chef Mandi. Looks like aglio olio with guanciale sama ada beberapa ground meat. By the way, chefnya cuma nganter doang, kita nggak tahu. Ya udah kita percayain aja lah. Ya kita percayain aja langsung sama chefnya daripada bingung. Kita coba dulu. Kita cobain aja. Ayo ibu, silakan. Ini kayaknya sausage deh. Sausage. Iya, sausage terus pakai guanciale. Kalau sausage Bali sih enak. Fusilli. Ih, enggak ngedenin ini. Enak banget. Umami. Gurih. Wah, ini orang Indonesia pasti suka banget ini. The best. Oke, okay, kita langsung cobain depan yang buat lah ya. Depan yang buat ya. Depan yang buat. Ini nyari bir kayaknya enak bir nih. Wih. Coba lagi bir ini udah anget dong. Homemade pasta. Tomato sauce-nya homemade juga nih, Chef? Homemade. Homemade semua ya. Kalau Chef Mandif emang suka ribet. Stop me. Give it a try. Pastanya enak banget nih. Everybody is going to the dog. Tekstur pastanya enak banget. What are you watching? Ini kita nambah pasta lagi ya karena merasa belum kenyang dan Bumil juga makannya satu untuk dua orang kan. Plus videografernya juga yang megang kamera juga lagi lapar banget, jadi kita nambahnya lumayan banyak nih. Ya, kita ada pasta wild mushroom ini, terus ini pesanan Bumil Arabiata Contorno, lalu ini favorit gua kalau makan pasta pasti harus ada vongole. And yep, kita mungkin langsung ke yang paling light dulu kali ya, paling light harusnya ini. Oh ya. Yeah. Well, I love pasta vongole so much. Suka banget sama pasta vongole. Ini kalau ke Italian restaurant ada vongole pasti pesan vongole. Saking sukanya seafood dan kerang. Cobain. Kita mulai dari yang benar nih, dari yang paling light. Pastanya itu enak banget, teksturnya, chewy-nya, kenyal. Tapi mungkin seasoning-nya kurang sedikit kali ya. Iya. Masih agak terlalu sedikit plain. Gila. Cuman gue kayaknya yang berani ngomong begini buat Chef Mandi. Joss. Tapi emang sisi jawaban begitu sih. Dari Bali juga udah begitu standarnya dia. Iya, seasoningnya kurang. Oke, okay, next kita cobain yang
yang ini white mushroom. Kalau ini mah karena lah. Ya bumi mesti yang banyak makan nih. Iya. Hmm. Krimnya light nggak enak. Ini enak banget sih. Seasoning pas. Nice. Tekstur pastanya tuh yang enak banget sih. Emang kalau pasta homemade tuh berasa ya? Berasa bedanya aku. Kita cobain yang Arabiata. Let's go. Nice. Oke, kita lanjut makan dulu. Sampai habis. Karena yang megang kamera juga lagi lapar. Oke, sekarang gue udah sama Chef Mandip nih ya. Ya tadi sibuk banget di dalam. Hari ini kayaknya banyak tamu sampai terbang-terbangan nih dari tadi. Ya, sehari pertama selalu hancur lah. Everybody fails in the first jam. Yeah. Yeah, itu udah hal yang biasa lah ya. Apalagi Chef Mandip udah gak tahu udah lebih bosen kali dia openingan tempat ketimbang gue. And ini konsepnya yang ngebedain sama yang di pick apa nih, Chef? Di sini ada pasta, ada tambahan pasta dan ada salad sih. Oke. Semua pastanya freshly made ya? Freshly made. Jadi benar-benar homemade pasta semua, nggak ada beli jadi? Nggak ada, semua handmade. Okay. Safe made. Emang kalau Chef Mandip suka complicate himself, jadi... Kalau gua kan suka ya simpel-simpel ya. Karena hidup saya sudah sangat kompleks, saudara-saudara. Pakai brand yang produknya agak bagusan ya kan, tinggal yang penting masaknya. Nah, tapi emang beda sih, namanya homemade pasta tuh pasti beda feeling makannya tuh, kita juga ngerasain gitu touch dari homemade-nya, lebih chewy ya, sedikit bentuk, lebih chewy aja ya. Bentuknya juga rustic-rustic ya, gimana gitu loh ya, kelihatan artisannya gitu. Tapi emang ya inilah Chef Mandip yang gak suka hal-hal yang simple, selalu suka yang suka men-challenge dirinya sendiri lah ya. Itu paling seru sih, kalau nggak bosen kayak nggak bisa ngapa-ngapa, dapur ujung-ujung kita tahu lah. Kalau kita ngulangin udah setahun yang sama, tahun depan udah mulai bosen. Makanya kita kan di dunia ini, di sini kan sering pindah-pindah tuh ya, benar. Itu jadi kita kadang-kadang pengen apa sih tempat lain yang baru, belajar ya gitu-gitulah. Jadi tapi dari Chef Mandip sendiri sempat mikir nggak, maksudnya kalau kayak gua kan ibaratnya karena orang kerja di dapur juga, Chef ya, jadi bisa paham, bisa memahami, bisa mengerti dan respect, menghargai effort, namanya effort sebuah makanan. Tapi kan banyak customer-customer yang dalam tanda kutip they don't give a shit gitu loh, just give me good food, that's it gitu. Berharap nih gua nggak bisa ngatur orang-orang yang cuma makan, oh ini nggak enak dan enak ya, kita juga nggak tahu ke masalah enak nggak enak kan, perspektifnya. Tapi gue yakin coba kalau kalian memang suka sesuatu, mau coba makanan, before commenting, at least punya knowledge sedikit lah buat itu. Kenapa? Kita tuh jadi chef nih berdua nih, ketemu makanannya nggak enak. Kenapa? Pokoknya nggak enak ya. Itu yang buat kita itu, okay. Gue nggak tahu jawabannya dan I don't know how to make it work right gitu loh, gitu aja sih. Tadi ini juga hal yang gue notice ya, biasanya even mau seartisan apa tempatnya, pizza tadi kebetulan table sebelah kita ada yang minta chili sauce, and you don't provide chili sauce, why? Kalau itu... Nah gimana nih, ini seru nih tanggapannya nih. Jadi kita tuh capek-capek tuh bikin tomato sauce, cari tomat yang benar, dari harus pakai tomat Italian tomato imported, masak benar. Ketika kita udah secapek itu dan dikasih tomato sauce, akhirnya you don't taste anything, cuma rasa the chili sauce aja sih. Jadi sebetulnya aku bilang sih nggak respect orang yang ngerjain sebetulnya. Mungkin kita garis bawahi idealismnya seorang Chef Mandip, tapi it's good also untuk educate orang lah ya. Yeah. Bukan gua sih idealisme dari ingredients. Oh, idealis ingredientsnya. Ya idealisnya udah begini, udah enak. Nggak usah respect kita ya. Mudah-mudahan customer bisa respect makanannya.
kita tuh di respect, setelah di respect makanannya baru bisa respect ke chefnya sih. Benar. We don't need that respect like we need it gitu loh, tapi just respect the food aja kita udah happy banget. Iya, benar-benar. Well, congratulations sekali lagi buat Chef Mandif atas grand openingnya Solo Pizza ya. Thank you. And yes, you guys should try, come over, tempatnya cozy banget. Ada pasta room juga, bisa ngeliat Chef Mandif ngadonin pasta dough. Yeah, keren banget. Tapi Chef, banyak juga lo yang kalau setiap bikin konten bareng Chef nih, pada komennya tuh pengen banget dah belajar sama Chef Mandif, pengen kerja sama Chef Mandif. Di sini kalau ada yang mau bantu-bantuin Chef Mandif itu boleh gak? Siap. Tinggal kontak aja gua nanti. Oh. Ada belajar bikin pasta, ravioli. Oh. Jadi oke, Chef, semoga sukses. Terima kasih. Sukses juga dan semoga lancar buat project-project selanjutnya. Amin. And, yeah, good to see you again, Chef. See you.